video yang tadi kita kirim mulai masuk di sini. Oke. Sekarang kita jadi bisa streaming, bisa jalanin ini enggak ya? Mesin virtual segala macam. Ini Axion connection. Nah, ini sekarang sambil di streaming, sambil direkam. Ini saya jalanin start normal. Ini sambil jalanin mesin Orange sekarang. Mudah-mudahan dia bisa masuk ke streaming itu. Coba bisa nggak tadi yang saya kirim keluar? Nge-delay sih. Ada delay tapi kelihatan dia masuk. Oke. Okay. Aduh. Rupanya nggak semudah itu juga ya streaming ya. Seru banget. Jadi poinnya adalah kira-kira yang perlu diingat-ingat adalah kita perlu bikin setting setup buat streamingnya di YouTube. Yang penting ini stream key. Kemudian di sini yang perlu adalah masuk file setting stream, stream key-nya juga dimasukin yang tadi. Kemudian ini jadiin start, dijalankan, tinggal katanya jadi stop. Kemudian di sini juga go live, jadi dia langsung jalan. Oke. Okay. Wish udah ada yang ya, minta maaf para pemirsa ya, pemirsa streaming. Ini lagi testing doang, lagi percobaan. Langsung aja banyak yang nonton ya, ini lagi percobaan sambil direkam. Saya masukin ke dalam ini sih, apa sih namanya? Ini karena sambil live sekalian saya kasih lihat aja. Jadi untuk instalasinya saya pakai ini, ORID/wiki. Karena ada yang lagi ngelihat juga, jadi masuk OBS, OBS Studio. Cara installnya cuma ini aja. Oke, okay. APT update, install FFmpeg, kemudian update repository supaya OBS Studio dimasukin, update terus install OBS Studio. Kemudian ini hasilnya, OBS Studionya ada di sini. Yang penting dimasukkan adalah ini screen capture. Jadi saya plus, saya masukin screen capture di sini. Jadi layar dimasukkan di capture, ternyata dia bisa ngambil input dari mana-mana, banyak banget inputnya, bisa banyak yang dia tangkap sebagai input. Kalau mau stream tinggal outputnya kita set file setting streamnya. Yang penting keynya ini, dan ini di set sebagai YouTube atau YouTube Gaming, primary YouTube in guest server. Stream key-nya diambil dari settingan live streaming ini. Jadi settingan ini diambil di sini. Itu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Bagaimana teknik streaming pakai OBS, percobaan, karena ini berapa hari, 2 hari, 3 hari lagi saya harus stream sambil Zoom. Jadi ini percobaan aja, mudah-mudahan saya bisa Zoom sambil streaming. Saya kasih kata-kata dulu, terima kasih buat semua yang menonton. Ini cuma percobaan aja, percobaan saja. Saya akan shutdown. Oke, kirim. Ini bentar aja ada 35 langsung ya viewer. Oke, berarti kita perlu melakukan, kalau video webinar harus sekalian dua sekaligus berarti ya. Oke, saya end stream sekarang. Ini juga akan saya